Partai Hati Nurani Rakyat membuka rapat kerja nasional di Gelanggang Remaja Pekanbaru Riau, 8 Mei 2018. Gagal diresmikan Presiden Jokowi yang masih dalam perjalanan, Rakernas Hanura akhirnya dibuka Ketua Usman Sabtaodang. Selain memberikan sambutan, Ketua Hanura juga memperkenalkan sejumlah kader baru dari dunia olahraga. Legenda bulu tangkis Indonesia Icuk Sugiarto dan juara tinju dunia pertama Indonesia Elias Pikal tampak hadir di antara para mantan atlet nasional yang kini berseragam Hanura. Menandai Rakernas resmi dibuka, Usman Sabtaodang memukul gong 13 kali sesuai nomor urut Hanura di pemilu 2019. Membahas bakal calon wakil presiden pendamping Joko Widodo untuk tahun depan, Rapat Kerja Nasional Hanura akan resmi ditutup 9 Mei 2018.